Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai TikTok, teman-teman. Sekarang di TikTok itu kan memang ada program, bukan sekarang sih, dari dulu juga udah ada ya. Jadi program sampel gratis. Nah, buat teman-teman yang sering banget kayak apa namanya, kayak update selalu di TikTok gitu, kayak terus selalu konsisten upload video di TikTok gitu, kalian bisa banget minta sampel gratis dari TikTok. Nah, caranya seperti apa? Aku bakalan spill caranya, dan nanti tuh kalian harus memenuhi persyaratan ya. Kalau misalkan mau minta sampel gratis dari TikTok tuh, kayak misalkan kalian nanti harus live kalau udah dapat barangnya, kemudian harus promosiin dan bikin video dan lain-lain. Dan buat teman-teman yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, pertama masuk dulu ke TikTok. Nah, kemudian setelah masuk ke TikTok harus masuk ke profil. Kemudian di sini ada etalase dan masuk ke TikTok Shop. Nah, setelah masuk ke TikTok Shop, kalian masukin masuknya ke tambah produk afiliasi. Kemudian di sini kalian pilih mau sampel apa nih, misalkan mau peralatan dapur. Nah, di sini kan ada kotak tuh, ada kotak filter, ada kotak sampel gratis. Klik aja yang sampel gratis. Nah, terus aku saranin kalau misalkan kalian mau minta sampel gitu ya, kalau misalkan followers kita masih sedikit dan kemudian kayak yang like dan yang komennya juga masih sedikit, aku saranin kalian pilih produk yang harganya di bawah 50.000 dulu. Jadi kayak semacam nyobain apa ya, orang ACC gak sih kalau misalkan kita mau minta produk ke toko mereka gitu. Jangan yang mahal-mahal dulu deh, coba perintilan-perintilan kecil dulu yang harganya murah kayak gitu. Contoh nih, aku mau minta sampel pisau set ini. Nah, di sini ada keterangannya sampel gratis. Dan kemudian di sini tuh ada keterangan juga mau yang ngajuin permohonannya itu udah sekitar 15.000, berapa tuh, banyak banget, 15.729 pemohon. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau minta sampel gratis, di sini klik aja minta. Terus kalian tinggal pilih aja warnanya, misal warnanya yang ini atau misalkan yang kayak gini. Aku coba yang harganya murah dulu aja ya, yang 18.800. Kemudian minta sampel. Nah, terus kalau misalkan kalian belum punya alamat, kalian bisa masukin dulu di sini nih. Misal info pengirimannya ke siapa, namanya, ke terus nomor handphone, kemudian masukin alamat lengkap, kemudian kayak note ini alamat lengkap kalian di gang mana, kemudian atau misalkan di patokannya apa gitu. Dan di sini jangan lupa kasih email dan nomor telepon, itu ya untuk alamat. Nah, kemudian kalau misalkan udah, kalian tinggal klik yang ini centang. Setelah menerima sampel gratis, saya menyetujui untuk posting video atau video live yang berisi tautan produk. Saya akan membuat video tetap publik selama minimal 3 hari atau mencantumkan tautan produk di video live saya selama minimal 10 menit. Nah, kayak gitu. Kemudian kita kirim dan tambahkan produk. Nah, ini aku udah apa ya? Udah minta permintaan, udah dikirim dan produk ditambahkan. Nah, jadi aku udah minta permintaan. Kemudian nanti kita tunggu dulu selama 7 hari. Kalau misalkan permintaan kita disetujui oleh penjual, nanti tuh bakalan ada notif masuk ke kita gitu. Kalau misalkan keterima, tapi ya kalau misalkan gak ada, berarti kita gak dapet, teman-teman. Atau apa namanya, si sellernya tidak menyetujui kalau misalkan kita minta untuk apa namanya, untuk sampel kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kalian pengen tahu mengenai apa namanya, mengenai sampelnya tuh harus diapain gitu, atau misalkan kayak gimana sih gitu cara memenuhi proses permintaan sampelnya gitu secara detailnya. Pertama, kita kan minta sampel gratis dulu nih. Aku kan udah minta sampel gratis, dan nextnya aku harus tunggu 7 hari. Nanti kalau misalkan di ACC si
notifnya bakalan muncul di TikTok aku. Terus langkah kedua, nanti kalau udah disetujuin, berarti kan ada notif tuh melalui pesan kotak masuk dan notifikasi TikTok. Nanti langkah ketiga, si supplier akan mengirimkan barang atau sampel ke kita. Terus langkah keempat, kalau sampelnya udah nyampe ke kita nih, kita harus posting video atau video live yang berisi tautan produk setelah kita menerima sampel. Jadi wajib persyaratannya itu kalian harus bikin vite yang ada keranjang kuningnya dari toko tersebut gitu, yang barangnya udah kita udah kita dapet kayak gitu. Nah, ini detail lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini batasan waktu untuk pemenuhan sampel dikirim oleh penjual produk lokal biasanya 17 hari dari pengiriman sampel. Jadi itu ada harinya juga ya, kalau produk luar negeri 30 hari. Dikirim oleh TikTok 12 hari setelah Anda menerima produk. Jadi itu untuk detail batasan waktu untuk pemenuhan sampel. Kemudian kalau untuk permintaan sampel sih seperti itu doang ya. Dan buat kalian semua yang mau minta sampel, pilihlah produk-produk yang murah dulu ya teman-teman. Jangan sampai produk yang mahal, karena yang murah aja belum tentu kita disetujui. Kalau untuk followers yang sedikit, tapi mungkin kalau misalkan yang udah aktif banget di TikTok, mungkin bisa minta sampel-sampel yang mahal gitu ya kan. Oke teman-teman, itu dia ya cara meminta sampel gratis di TikTok. Lumayan kalau misalkan kita di ACC oleh seller gitu ya, lumayan kita bakalan dapat sampel gratis. Apalagi kalau misalkan kita rajin bikin vite, terus sering FYP, terus banyak orang yang like, komen, dan share link kita gitu. Itu tuh lumayan banget gitu loh, kita bakalan dapat sampel gratis yang banyak dari TikTok. Karena banyak banget di sini produk-produk yang memberikan sampel gratis. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.